Terima kasih atas ikut partisipasinya ya untuk berduka pada malam hari ini atas meninggalnya ibu kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dari jauh maupun yang dekat, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, moral, material maupun harta benda dan tenaga, yaitu untuk membantu keperluan kami, terutama adalah Parduki Payah. Selain daripada itu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian membantukan harta benda maupun tenaga dengan tulus dan ikhlas, yaitu untuk membantu kami. Karena terus terang saja, kalau tidak ada bantuan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kami keluarga tidak bisa menyelesaikannya. Maka kesemuanya ini semoga lah kami serahkan kepada Allah, semoga Allah memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebenarnya Ibu Kani, kami ini sakit sudah agak lama dan kami sudah berusaha untuk memberi perawatan kepada medis maupun proses pemberangkatan jenazah menuju ke pemakaman. Ya, pada tadi malam kurang lebih pukul 11. Pada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, lain daripada bantuan-bantuan tersebut, pada hari ini adalah sudah kami laksanakan Parduki Payahnya, yaitu memandikan, mengkafani dan menyolatkan, tidak sekali lagi yaitu untuk mengusungnya dan untuk menguburnya di tempat pasti peristirahatan yang terakhir. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita sama-sama mengantarkan ke tempat yang terakhir. Semoga lah almarhumah ini bisa tentram dalam nanti alam baka. Lain daripada itu, sebagaimana tradisi di kampung kita ini, sehabis kita menyelesaikan Parduki Payah yang abad ini, nanti malam dibacakannya yaitu bertakziah kepada Somadiah yang pertama, yaitu direncanakan 3 malam berturut-turut. Maka dari itu, untuk menghibur para para keluarga muslim. Rasanya berduka cita. Melaksanakan proses Parduki Payah yang saat ini almarhumah sedang dilakukan ataupun dalam proses pelaksanaan Parduki Payah yang pertama, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang insya Allah penting dari aku mengusibahkan dari kita semua. Yang pertama, atas nama keluarga besar aku mengusibahkan pada Bapak Ibu dan dia yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang mana Bapak Ibu telah berbuat baik, memberikan
yakni sebagai pembuktian kepedulian Bapak Ibu dan